Mbu Suro itu mau ngelamar Dewi Kilu Suci dari Kediri. Dewi Kilu Suci enggak mau sebab Mbu Suro itu kepalanya kan kerbau. Mbu Suro disuruh buat sumur di Gunung Kelut. Semalam harus selesai. Dari Kediri ke sini, nengok. Sudah selesai belum? Ternyata sudah selesai. Putri Kediri balik lagi ngambil rakyat Kediri disuruh cak sini. Dilihat itu Maisa Suro Lembu Suro masih di dalam terus diuruk sama Kili Suci itu. Jadi Lembu Suro sumbar. Besok kalau Gunung Kelut meledos, Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi gedung. Gitu. Ya pemirsa, saat ini di depan kita saat ini ada Bu Darmi. Bu Darmi ini yang punya warung tepat berada di atas dari jalur magnet Gunung Kelut ya Bu ya. Kami ingin tahu ini Bu, ceritanya di waktu tahun 2014 waktu Gunung Kelut meletus itu seperti apa Bu, kondisi di sini waktu itu Bu? Kondisi di sini itu nggak ada yang pengunjung yang naik ke atas sebab di pintu masuk itu udah tutup. Terus untuk alam ataupun suasananya seperti apa Bu? Waktu itu Bu Darmi masih buka warung apa mboten? Udah gak buka. Hari Minggu kan masih jualan. Jam 8 pagi itu sama Bapak Vulkanologi harus turun gitu. Setelah itu meletuskan hari Kamis malam Jumat itu pintu masuk tutup. Udah kosong. Udah kosong. Iya. Kondisi warung ibu setelah letusan tersebut gimana Bu, kondisi warung ini? Hancur semua lah. Hancur semua? Iya. Kalau seng itu leleh ya Mas. Seng sampai meleleh? Meleleh itu akhirnya gimana ya, jebol-jebol lah istilahnya. Ketiban itu batu-batuan itu, batu-batuannya kan jatuhnya itu ada apinya. Kalau seperti warung ini atapnya kan kayu, itu jadi areng semua. Tapi untuk bahan-bahan jualan ibu waktu itu sudah dibawa itu turun. Iya. Sama Bapak Vulkanologi kan udah diperingati harus semua turun. Anu atas kosong itu semua bahan dibawa pulang. Untuk rumah ibu sendiri dari Gunung Kelut ini dekat nggak Bu? Dari Gunung Kelut sampai rumah sekitar 10 kilo lah. Itu dampak di rumah sendiri gimana Bu keadaan waktu itu? Dampak di rumah ya gimana, kalau rumah ya sama genteng lah istilahnya Mas ya. Genteng-genteng itu ya sama juga hancur. Sama juga hancur. Tapi tidak ada korban waktu itu? Nggak ada korban jiwa, nggak ada. Cuma rumah-rumah itu ya ada yang hancur lah. Mengungsi ke tempat yang lebih aman gitu. Iya, diungsikan. Waktu itu selama berapa hari Bu? Saya di pengungsian kurang lebih 1 bulan lah. Bu, untuk jalan ini waktu adanya Gunung Kelut itu sudah pada rusak atau gimana Bu? Dulu jalannya enak ya Mas ya, sebelum meletus ya seperti aspalan lah. Setelah meletus itu ya hancur semua lah. Yang dimaksud dengan jalur magnet itu seperti apa Bu? Ceritanya. Kalau jalan magnet itu mobil berhenti tapi bisa jalan sendiri. Gitu. Itu memang dari dulu seperti itu. Iya. Ada kaitannya dengan hal-hal yang berada di sini, nggak mungkin unsur mistis atau apa begitu mungkin? Nggak ada. Fenomena alam ya. Iya, iya. Terus apa yang jenengan ketahui tentang Lembu Suro? Kalau Lembu Suro itu saya kurang paham. Kalau orang yang udah tua-tua itu kemungkinan lebih paham. Ibu kan memang asli warga sini ya Ibu ya. Iya. Ada nggak di waktu buka warung di sini ataupun di waktu Ibu
menempati tempat ini gitu, hal-hal mistis atau sesuatu yang janggal begitu? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Enggak ada. Selama saya jualan enggak ada. Jadi sebelum meletus itu, Bu, ada enggak tanda-tanda aneh dari alam atau dari bumi? Kalau di sini enggak ada. Kalau mendung gelap sekali. Wow, kalau hujan biasa kabut turun gitu. Kalau hujan. Untuk di Gunung Kelud, di Gunung Kelud sendiri ini, Bu, objek wisatanya apa saja, Bu? Tempat-tempat yang menjadi tempat wisata itu apa, Bu? Berarti terowongan, terus apa lagi itu, Bu? Sekarang, ya, sekarang Bu. Apa dulu? Hmm. Sekarang ya. Kalau dulu? Kalau dulu banyak, Mas, di atas, di puncak sana ada itu turun ke kolam air hangat, ke tangga, terus ada lagi naik ke atas, naik tangga, itu ada. Kalau setelah meletus 2014 itu cuma ada terowongan sama kawah. Anak tangga itu sudah hancur? Sudah hancur semua. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Nanti pemirsa kalau berkunjung ke wisata Gunung Kelud bisa mengunjungi warung Ibu Darmi ya, tepat berada di atas dari jalur magnet Gunung Kelud. Terima kasih, Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai saat ini Gunung Kelud ini masih aktif, masih aktif, gitu, masih aktif. Dengan adanya apa namanya cerita mistos legenda siapa Empu Suro ya, Lembu Suro. Itu seperti apa itu, Pak? Itu dulunya ngapunten Pak nggih nyuwun kula kepiring marso mawon Pak matur nuwun ngapunten batas napa nggih lek nyenengan kan sing jagi mriki itu dulunya Lembu Suro itu mau ngelamar Dewi Kilusuci dari Kediri. Dewi Kilusuci tidak mau sebab Lembu Suro itu kepalanya kan kerbo. Jadi Kilusuci akhirnya dipaksa terus mau. Lembu Suro disuruh buat sumur di Gunung Kelud. Semalam harus selesai. Sebelum semalam jago keluruk sudah belum sangat jago berkokok sudah selesai. Putri Kediri kesini nengok. Sudah selesai belum? Ternyata sudah selesai. Putri Kediri balik lagi ngambil rakyat Kediri disuruh cak sini. Dilihat itu Maisa Suro Lembu Suro masih di dalam terus diuruk sama Kili Suci itu. Jadi Lembu Suro sumbar. Besok kalau Gunung Kelud meledos, Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Pak, waktu panjenengan jaga di sini sudah berapa tahun, Pak? Saya 2001. Oh, artinya di waktu 2014 kejadian Bapak masih sudah menyaksikan sendiri, iya. Pak ya. Seperti saya apa? Saya aslinya Jember. Oh, aslinya Jember. Seperti ya, apa, Pak? Ya, keluh kesah ataupun kayak tragedi waktu itu? Itu meletus itu kayak petir. Ya, itu. Ya. Jadi memang ramalan itu mungkin terjadi ya, Pak ya. Yang ramalan dari tapi itu dari vulkanologi ya? Sudah ada 10 hari sudah tidak boleh kesini. Oh gitu. Jadi stop. Kalau saya sudah dikasih tahu ya sudah semua. Ada fenomena anu Pak. Kenapa di setiap letusan di sini itu pasti disambut petir ya. Nah, petir. Itu fenomena sendiri ya. Iya. Itu kenapa ada cerita nggak Pak? Nggak ada. Jadi pokoknya itu setiap gunung meletus ya pasti ada petir. Pak itu. Boleh minta keterangan sedikit Pak. Apa namanya setiap
bukit-bukit ini kan pasti punya nama, nah, gitu ya. Apa saja Pak di sini Pak? Yang ini Puncak Sumbing. Oh ini Puncak Sumbing. Puncak Sumbing. Terus Pak? Yang ini Puncak Gunung Kelut ini. Oh yang di situ. Oh yang ini yang puncaknya ya. Berarti yang di atas itu merupakan itu Puncak Gunung Kelut. Yang ini Gajah Mungkur. Oh ini Gajah Mungkur. Ya, Gajah Mungkur. Untuk secara geografis wilayah ini perbatasan ya Pak antara perbatasan Blitar Kediri. Oh Blitar dan Kediri. Jadi situ Malang, sini Blitar, ini Kediri. Tiga wilayah. Iya gitu, tiga Pak, wilayah. Ya. Pak di artikel. Saya melihat ada patung ataupun arca Lembu Suro itu. Itu di bawah sana ada di bawah. Patung Lembu Suro di Agro. Sampan sebelum itu ada. Sebelum anu, loket. Nanti, kan, ya? Sudah loket. Ya? Sudah loket. Ada. Tadi lihat itu ada pohon blimbing-blimbing sebelah mungkin. Ten. Oh, jin. Agro. Di Agro. Ya. Kanan jalan dari sini Pak ya. Kiri. Dari sini kanan. Ya? Dari sini kanan jalan. Kalau saya di sini buat seperti. Saya sebagai melarung saji di sini saya. Yang renang di kawah, di tengah kawah itu saya. YouTube saya penyelam kawah Gunung Kelut. Penyelam kawah Gunung Kelut. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Durrohim saya. Durrohim. Abdurrohim gitu ya. Ya. Okay. Jadi Pak Abdurrohim ini sebagai orang yang mendampingi orang-orang yang melakukan ritual di sini, melarung sesaji. Yang melarung sesaji di tengah kawah cuma saya tok. Pak, kenapa Pak? Kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kenapa tidak boleh. Takut Bapak Abdurrahim? Enggak tahu pokoknya. Oh, renang di kawah itu disuruh dari kabupaten, dari desa, dari kecamatan itu saya. Yunengan, ya? Dari Bali itu sering saya. Kawahnya panas Pak? Anget 38. 38 derajat Celcius. Pak, ada sosok-sosok makhluk apa seperti naga apa itu apa yang makhluk ya, berkaitan dengan mistis di Gunung Kelut ini Pak? Tidak ada sini itu orangnya tua-tua pokoknya. Yang penting saya sopan. Saya Islam. Kalau saya tidak peduli Hindu Kristen, yang penting nenuan baik tak kasih baik. Ini mintanya sama saya sholawatan. Ya. Gitu. Ini yang bau reksa namanya Kiai Tunggul Wulung kalian Den Bagus Kliwon. Satu-satunya sosok Abdurrahim yang melarung sesaji di ke kawah saya. Gunung Kelut. Pak, terima kasih Pak ya. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Sangin putih Pak. Kulo saking Mojokerto Kota Pak.